Okey, kita tewas 2-1 kepada UAE dalam perlawanan kedua kelayakan Piala Dunia, Piala Asia pada malam ni di Stadium Bukit Jalil. Apa perasaan lepas perlawanan tu? Mengecewakan. Ah, itulah. Kita expect kita boleh pergi dengan balik dengan 1 point lah. Because kita, kalau kita tengok standard pun tadi, kita daripada segi standard lah, kita boleh score lagi 2-3 biji sebenarnya first half. Kita tak, kita tak utilize lah peluang yang ada lah pada aku. And then kita again back four punya mistake, and kita tak deserve untuk kalah, dan apa tu, UAE pun tak deserve untuk menang lah pada aku. Okay, adakah sebab kita, first half tadi kita nampak especially first 35 minit kita press, energy level kita sangat tinggi, UAE tak berjaya nak pegang bola. Kita boleh nampak Brandon, Azam, Syafiq Ahmad, semua Sumare, Safawi, semua berlari untuk mendapatkan bola, untuk recover cepat, press tinggi. Adakah sebab tu kita gagal untuk mengawal bola pada second half, sebab kita nampak UAE lebih pegang bola pada separuh masa kedua? Walaupun sebenarnya pada separuh masa kedua UAE tidak banyak peluang, tapi sekali dua kali dia pergi counter attack, kita terlepas di belakang. Yes, tu high intensity dan game pressing yang tinggi daripada first minute, first goal kita pun antara punca kita score, and itu juga menjadi punca untuk kita tewas lah pada aku hari ni. Tapi secara keseluruhannya, few injuries macam Sumare maybe tak expected, sebab tu kita masukkan Syamir. But then overall pada aku, macam aku cakap tadi, kita tak deserve untuk kalah pada aku, sebab kita ada chance, kita create banyak chance dan kita berjaya. Basically kita match UAE lah malam ni. Kita match yang nombor 65-68 punya ranking, world ranking. So pada aku benda ni, kita match everything, cuma tenaga tu. Kita tak boleh go the same intensity tempo tu untuk 90 minit. Itu je kita ada problem. Train pun dah nak sampai. Sampai sini je lah. Lepas ni kita sambung. Okay, tadi terhenti sebab kita sedang menunggu train. Sekarang kita ada dalam train LRT nak balik lah ni kan. So kekecewaan tu masih lagi, kita masih lagi kecewa. Macam Amir cakap tadi, kita tak deserve to lose lah at least 1 point. Macam tadi aku tengok sebelah kiri Corbin Ong banyak melepaskan apa, out of position lah. Bagi kau rasa macam mana Corbin Ong punya performance malam ni? Dua game Indon dengan UAE, kita boleh tengok 2 game 4 gol. Okay, first goal tadi mistake dia ke? Overall pada aku, Corbin, kau kena revise balik lah. Sama macam kita kena revise balik Mak Yu. Sebab kalau tengok kan tadi, Corbin banyak menang high ball, tapi dia banyak out of position dan Brandon terpaksa cover dia. Adakah ini salah satu, masalah utama lah untuk Tan Chee Ho untuk mungkin tengok balik? Kena review balik lah pada aku, sebab punca dua gol tadi bukan daripada side dia tau. Memang kita kena... First goal bukan daripada... Okay lah. First goal kau tak nampak secara terang side, apa tu, memang daripada side dia, tapi kau tak boleh nampak daripada, maybe daripada angle kita boleh nampak yang dia overlap high, position dia terlalu tinggi pada aku. And second goal bukan salah dia, tapi secara overall kalau kita nak tengok benda tu, kita kena revise balik lah. Mak Yu kenapa? Sebab kalau ikutkan Mak Yu, 2 perlawanan tiada gol. So adakah kita terlampau mengharapkan Syafiq Ahmad ataupun Sumari di bahagian depan? Tiada gol dan tiada shot on target. Aku nampak Syafiq terpaksa buat 2 kerja. Mungkin dia hold, kita mengharap dia boleh hold bola dengan experience dia. But then kita boleh tengok in both game, dia tak berjaya pun kawal bola untuk build up the team. Aku still merasakan kita boleh perbaiki lagi, cuma dari segi energy kita tu maybe ada tactical punya move lah. But overall pada aku, tapi Corbin habis both of the game, jadi pada aku mungkin ada Tan Cheng Ho, ada percaturan dia sendiri. But overall as a fan, aku rasa kecewa lah. Yep. Overall kurang-kurangnya satu mata. Sekurang-kurangnya satu mata. We deserve that. Kita tak deserve untuk kalah, dan kita pun tak deserve untuk menang, sebab kita tak berjaya utilize apa chance ada. But overall pada aku, kita deserve this 0 point. Kita deserve at least 1 point. Kita deserve. Okay, kita pun nak sawam sampai awan besar ni, jadi kita lepas pula. Okay, sekarang ni kita dah turun dah. Kita dah sampai LRT awan besar. Tadi dalam train, lepas tu sebenarnya tunggu train, sekarang kita ada kat sini. So Tak habis cakap. Untuk aku pula, aku rasa sebab tadi Amir dah melahirkan, zahirkan apa, perasaan kecewa dia. Kecewaan. Macam aku kecewa, tapi at the same time aku happy juga in terms of performance. Aku rasa aku berpuas hati in terms of performance, tapi ada 2-3 individual mistake yang kita patut perbaiki. Tapi dari segi performance, yes, I am happy we can match UAE. UAE kira pasukan
top 70 lah. Semi-finalist. Semi-finalist AFC Cup. Yes, AFC Cup semi-finalist. So aku rasa kita berjaya. Macam hari tu friendly match pun kita berjaya untuk match Jordan. Goal sangat awal 33 second, kita boleh nampak yang player Malaysia all out untuk press. Mungkin itu strategi Tan Cheho untuk mendapatkan goal awal dan mungkin absorb pressure, dan mungkin itu kita punya game plan. Tapi second half you boleh nampak energy level pun dah kurang. Saya rasa dalam team tu Brandon Gunn sahaja yang maintain the energy level sampai ke 90 minit. Kita tak boleh nak fault the player lah. Player ni, semua player yang kita ada dah done their best. Mentality, winning mentality tu ada. Jadi yeah, Brandon daripada awal pun dia cakap tak ada siapa, tak ada satu pemain pun yang turun untuk seri. Last injury time tu don't go all out lah. Aku tak boleh nak fault, tapi Corbin Ong malam ni a bit off. Aku rasa on the air dia menang banyak bola, tapi at the same time dia out of position. Second goal mistake daripada maybe Matt dengan Syarul terlepas, and then bila terlepas Adam tak sempat nak cover. So Eddie tak create apa pun orang. Dia tak create apa pun. Tak banyak lah. Even though dia orang pegang bola second half, tapi dia orang tak create sangat. So even second half towards the end, Pawi hit the post. Kita masih mengalami, macam aku pernah cakap sebelum ni, kita masih mengalami satu masalah besar di bahagian depan. Mak Yo, aku rasa bukan tak nak kata tak relevan, tapi dia yang kita ada je pun. Yep. Mungkin Sumarih boleh main depan, tapi itulah kita nak kena tweak sana sini. Kita mungkin di Paula akan dimasukkan ke skuad negara. Itu mungkin itu jawapan untuk kita, sebab memang kita tak ada finisher. Dari segi defensively, Syarul, Adam, even tonight aku rasa Matt lah yang okey sikit. Itu pun second goal tu pun terlepas juga. Other than that, kecewa lah. Yep, sedih. Tak tahu nak cakap apa dah. Macam, you know, we looking forward to the next match. Dan aku rasa sebagai fan Malaysia, kita sangat looking forward lah untuk third, fourth match. And tadi kita baru dapat berita Thailand membelasah Indonesia di Bung Karno. Kita menang 3-2. Adakah ini worrying sign untuk kita, ataupun sebenarnya Indonesia sebenarnya memang kita patut beat pun kan sebenarnya? Dua faktor lah. Pertama, Indonesia memang ayam lauk. Yang kedua, Thailand memang tak pernah diragui dari rantau Asia Tenggara lah. As for me, kita daripada Tiger Cup, kita memang seteru. And Vietnam the new force. So memang sebenarnya Indonesia memang kita tak pernah pandang pun. Selepas dua game, kau rasa kita boleh qualify Asia Cup secara merit, secara automatic, first second secara merit? Pada aku, optimis, secara optimisnya aku rasa boleh, dengan kalau kita kekalkan game. Sebab pada aku, team ni dibuild dengan chemistry, luck, technical players. Jadi kita dah menuju ke arah tu. Kalau kita anggap the second result ni, first and second ni, untuk the whole throughout the campaign, too early pada aku. Tak fair untuk Tan Cheng Ho. Jadi pada aku, aku rasa secara optimisnya, aku rasa masih lagi ada sinar harapan tu, cahaya tu masih ada. Dengan kalau ini game, dua game kita main dengan cara macam ni dalam masa less than a week, I think, or 9 days, kita ada dua international, same players, dalam split nanti tak ada injury apa. Kalau this is technical diorang ada, mentality yang dia ada, aku rasa insyaAllah ada sinar tu ada. Kalau tak secara menit pun, Min, mungkin kita boleh masuk on the third, fourth place lah. Yes. Macam bagi aku pula, it depends on kita punya game against Vietnam dengan Thailand. Sekarang ni memang terlampau awal lah nak cakap kan. Tapi kalau kita boleh match Thailand, ataupun kita boleh at least kalau dekat Vietnam kita boleh kutip satu point ke, ataupun kat Thailand kita boleh kutip satu point, then lain cerita lah. Mungkin betul, kita boleh cakap betul, mungkin kita boleh qualify lah. Yes, kalau lepas too tu kan. Ha, too early lah. Okay, selamat malam. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Majulah sukan untuk negara.